Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pertemuan yang lalu kita membahas tentang tiga jenis nusuk. Apa saja itu? عندك يا أسامة. Haji Qiran, Haji Tamattu, kemudian yang ketiga, Ifrad. Naam, Tayyib. Mana yang lebih utama atau yang paling utama dari ketiga jenis nusuk tersebut, Nasrul? Haji Tamattu, Tayyib. Pada kondisi apa haji tamattu itu pilihan yang paling utama? Muhammad. Ketika tidak membawa hadi. Adapun kalau seseorang semenjak awal sudah membawa hadi, maka yang utama baginya untuk memilih jenis haji yang mana? Indah ikhlas. Haji Qiran. Kenapa? Karena Nabi SAW berhaji dengan haji tersebut ketika beliau membawa hadi. Nah, haji yang dilakukan oleh Nabi SAW, ikhwan, ketika haji wada adalah haji qiran. Kenapa? Karena beliau semenjak awal sudah membawa hadi. Dan ini pilihan bagi yang sejak awal sudah membawa hadi, maka yang utama baginya adalah haji qiran. Dari ketiga jenis nusuk tersebut, mana yang diwajibkan untuk menyembelih hadi? Indah ya Ali. Tamattu dan qiran. Tayyib. Haji tamattu dan haji qiran setelahnya wajib untuk menyembelih hadi. Penyembelihan ini sebagai dam jenis yang mana? Indah Talha. Dam kemarin disebutkan ada dua jenis. Nah, penyembelihan haji bagi haji tamattu atau qiran, ini jenis yang mana? Nah, dam ada dua yaitu syukron dan jubron. Mana untuk dam haji tamattu jenis yang mana? Yang apa? Dari dua jenis itu yang mana? Hah? Jangan malu-malu untuk menyebut nama. Baik, syukron. Ya, sebagai bentuk syukur. Paham? Kenapa dia menyembelih hadi, menyembelih naam hadi tersebut sebagai bentuk syukur? Syukur atas apa, Jabir? Hah? Sebagai kesyukuran atas apa? Nah, karena mereka telah mendapatkan dua ibadah sekaligus, yaitu apa? Dua ibadah sekaligus itu apa? Haji dan umrah. Tayyib.
Nah, haji dan umrah itu kan didapat oleh yang berhaji qiran atau tamattu. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa yattarru al-mutamatti'u ila hadhihi sifah. Dan orang yang berhaji tamattu, ikhwan, taib, dia terpaksa atau dipaksa untuk mengubah nusuknya dari tamattu menuju qiran, nah, pada sifat berikut ini. Wa yattarru al-mutamatti'u ila hadhihi sifah, yaitu ila na'am al-qiran. Karena kemarin disebutkan terakhir wal-qiran, ya kan? Qiran yaitu an yuhrima bihima ma'an, seorang berihram kedua-duanya sekaligus, yaitu berarti labbaik Allahumma hajjan wa umratan sekaligus. Taib. Dan ini salah satu bentuk nusuk qiran, ikhwan. Jadi perlu diketahui nusuk al-qiran, haji jenis qiran ini ada tiga bentuk. Nah, ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama yang disebutkan dalam pengertian ini, an yuhrima bihima ma'an, yaitu dia meniatkan pada ihramnya umrah dan haji sekaligus ketika di miqat. Ucapannya apa? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan, atau hajjan wa umratan, tidak masalah. Taib. Kemudian bentuk yang kedua, an yuhrima bil umrah thumma yudkhilul hajja alaiha qabla syuruq fi tawafiha. Ini bentuk yang kedua. Dia berihram dengan umrah sendirian, ikhwan. Labbaik Allahumma umratan. Kemudian sebelum memulai tawaf, ya sebelum memulai tawaf, dia memasukkan haji badannya. Nah, memasukkan apa? Haji badannya. Sehingga yang tadinya ifrad kemudian apa? Menjadi qiran. Ini sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, ikhwan, ketika haji wada, Aisyah, ikhwan, ihlalnya dengan umrah. Taim. Aisyah ahramat bil umrah wa hadat bi sarif, kemudian mengalami haid di daerah yang namanya Sarif. Fa amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuhilla bil haji, kemudian Nabi memerintahkan Aisyah untuk berihlal dengan haji. Naam. Dan ihlal haji ini, ikhwan, bukan sebagai bentuk pembatalan umrahnya, bukan. Tapi apa? Memasukkan niatan haji pada umrah tersebut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yujzi'u anki tawafuki bis-safa wal marwah an hajjiki wa umratik. Nah, sah untukmu tawafmu, nah, yaitu sa'imu di Safa dan Marwah, untuk haji dan umrahmu sekaligus. Jadi satu sa'i sekaligus untuk apa? Haji dan umrah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Aisyah tidak membatalkan umrahnya. Karena kalau umrahnya dibatalkan, berarti ya hanya cukup untuk umrah saja, untuk apa? Untuk hajinya saja. Umrahnya berarti tidak dapat. Tapi Nabi mengatakan beliau mendapatkan haji dan umrah. Ini bentuk yang ketiga. Kemudian bentuk yang kedua tadi, bentuk yang ketiga sekarang, an yuhrima bil haji awalan thumma yudkhilul umrah alaiha. An yuhrima bil haji awalan, dia berihram dengan haji awalnya, thumma yudkhilul umrah alaih, kemudian memasukkan umrah badannya. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi awalnya niatan haji saja, kawan. Kemudian datang Jibril
untuk apa? Memerintahkan untuk menggabungkan dengan umrah. Baik. Ini tiga bentuk naam haji qiran. Nah, kemudian sekarang naam taib, di sana ada kondisi di mana seorang yang sudah berniat haji tamattu diharuskan untuk mengubah niatannya menjadi haji qiran. Nah, ini kapan? Ini akan dibahas oleh Imam As'adi. Taib, kapan seorang haji tamattu dituntut mengubah ke haji qiran? Kata beliau, idza khafa fawatal wuqufi bi Arafah idza ishtaghalla bi umratih. Yang pertama, apabila dia khawatir luput waktu untuk wukuf di Arafah apabila dia menyibukkan diri dengan umrah. Dia baru tiba misalnya, kawan. Haji tamattu ini dia niat haji tamattu tapi kloternya sudah apa mepet dengan hari Arafah. Kalau dia melakukan apa umrahnya yaitu apa tawaf, kemudian sa'i, kemudian apa tahallul dari umrah, baru kemudian ihram untuk haji dan ke Arafah, ini waktu tidak cukup. Waktu tidak cukup. Nah, apalagi kondisi mungkin desak-desakan yang luar biasa. Nah, dia khawatir luput wukufnya malah. Kalau melaksanakan umrah, maka khawatir wukufnya akan terluputkan. Karena waktu sudah sangat mepet. Maka dalam kondisi itu, dia apa? Wajib untuk mengubah ke haji qiran. Wajib untuk mengubah ke haji qiran. Nah, ini kondisi pertama. Taib. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan alladzi yadhharu li anna al-insan idza qadima Makkah ba'da an kharaja an-nasu ila al-hajj fala ya'tamir. Karena Allah Ta'ala qala faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj fadalla hadha anna hunaka masafa bainal umrah wal hajj yahsulu biha tamattu'. Namanya tamattu' kan untuk apa? Dia nyantai bernikmat-nikmat setelah apa? Umrah menuju ke hajinya. Paham? Kenapa? Karena ada jeda. Maka ini haji tamattu' itu paling cocok untuk yang berangkat haji awal atau berangkat haji akhir. Hendaknya Abdul Hafid, yang awal, misalnya di Indonesia, kloter pertama misalnya. Kloter pertama. Nah, maka yang paling cocok baginya adalah haji tamattu. Nah, kenapa? Karena waktu nunggunya kan masih lama. Sehingga dia bisa umrah dulu selesai, kemudian apa? Kemudian tahallul, bebas pakai pakaian. Gitu. Nah, tapi tetap di Mekah. Tetap di Mekah. Kemudian, baru di hari tarwiyah, dia memakai ihramnya untuk haji. Tapi kalau sudah masuk hari-hari haji, para jamaah haji sudah apa? Sudah mulai ibadah hajinya, apalagi sudah wukuf di Arafah, maka ketika itu dia tidak apa? Tidak melakukan umrah. Makanya yang mutamatti mengubah ke haji qiran. Bahkan ketika hari tanggal 9 pun, tanggal 8 pun Syekh Ibnu Utsaimin khan, nah tetap apa menyarankan untuk haji qiran. Karena apa? Seorang yang tiba di Mekah misalnya di waktu duha pada tanggal 8. Manusia kan tanggal 8 saat itu sudah apa? Sudah memulai ke haji. Taib, maka dalam kondisi itu nah tidak apa melakukan umrah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, naam fa fi nafsi min hadha syai', kalau orang dalam kondisi itu kok menunaikan umrah, di hatiku ada sesuatu, dalam hati yang tidak mantap kalau melakukan seperti itu, walaupun ada yang membolehkan. Kenapa? Karena Allah katakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Kenapa? Karena saat itu tidak terjadi tamattu, dalam artian waktunya sudah mepet. Kemudian kondisi yang kedua,
Wa idza hadatil mar'atu aw nafisat wa arafat annaha la tadhharu qabla waqtil wuqufi bi Arafah. Yang kedua, apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas dan dia tahu bahwasanya tidak akan suci sebelum waktu wukuf di Arafah. Tidak akan suci sebelum wukuf di Arafah. Kenapa di sini dituntut mengubah ke qiran? Karena dia tidak akan bisa melakukan tawaf umrahnya. Paham? Tapi tidak akan bisa melakukan tawaf umrahnya. Kalau dia melakukan umrah, harus nunggu sampai hari Arafah untuk tawafnya. Maka dalam kondisi itu sudah naam ubah niatnya ke qiran. Langsung naam taib menunaikan naam wukuf tanpa apa? Tanpa tawaf terlebih dahulu. Taib. Perhatikan catatan kaki. Yakni yantakilul mutamatti'u ilal qiran bi'idkhalil hajji alal umrah idha khafa fawatul hajji bifawatil wukufi bi'arafah idha ishtagalla bi'umratihi wadhalika fi halatain. Naam. Al-ula idha ata makkah muta'akhiran wa khafa fawatul wukufi bi'arafah idha ishtagalla bi'umratihi au kana maridhan ya'jizu anil tawaf wa sa'i ilal umrah. Nah, ini bentuk yang pertama telah diterangkan tadi. Kalau intinya apa? Khawatir luput wukuf di Arafah kalau dia menyibukkan dengan umrah. Baik itu karena waktunya mepet, dia sudah datang telat, atau karena sakit tidak mampu untuk tawaf dan sa'i umrahnya. Atsaniya al-mar'ah idza hadat aw nafisat wa arafat annaha la tadharu qabla waqtil wukufi bi Arafah wa hadza ma hasala li Aisyah. فإنها بقيت على عمرتها ولما كان يوم التروية خافت أن يفوتها الوقوف بعرفة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج في العمرة. Nah, ini yang terjadi pada Arafah bentuk yang kedua, ikhwan. Wanita yang haid atau nifas dan dia tahu naam tidak akan suci sesuai dengan kebiasaannya, dia akan naam dia belum suci sampai mendekati waktu wukuf. Maka dalam kondisi ini diubah qiran. Seperti yang terjadi pada Aisyah, karena Aisyah baru suci naam thayyib pada hari Arafah. Makanya walamma kana yaumut tarwiyah khafat, ketika tiba hari tarwiyah kan masih haid. Masih haid. Maka khawatir naam dia luput wukuf di Arafah kalau nah, menunaikan umrahnya. Maka Nabi memerintahkan untuk masukkan haji dalam niatan umrah tersebut. Litakuna qarinatan, sehingga dia hajinya haji qarin. Nah, Fa'an Jabir Ibn Abdillah qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah fawajadaha tabki. Nabi masuk menemui Aisyah dan mendapatinya menangis. Faqala ma sya'nuk, ada apa dengan kamu? Qalat sya'ni anni qad hittu wa qad halla an-nasu wa lam ahlil. Kondisiku yaitu bahwasanya aku mengalami haid. Ya, wanita seperti ini kondisi teman-temannya sudah tahallul, dia belum karena tercegah haid. Taib, aku haid padahal manusia sudah tahallul sedangkan aku belum tahallul dari umrahnya. Walam atuf bil bait, aku juga belum tawaf. Wan nasu yadhhabuna ilal hajjil an, sedangkan manusia sekarang pergi menuju haji saat ini. Karena saat itu sudah hari tarwiyah. Faqala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam faltasini. Maka Nabi kemudian menghibur, menenangkan Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya ini adalah perkara yang Allah tuliskan, yaitu tetapkan atas anak-anak perempuan Adam, maka mandilah. Tsumma ahli bil haji, kemudian ihlallah dengan haji dengan mengatakan labbaik allahumma hajj, untuk memasukkan haji pada umrahnya. Fa fa'alat wa waqafatil mawaqif,
Maka Aisyah pun melakukannya dan dia melakukan wukuf di tempat wukuf dan hal-hal yang lain pada amalan ibadah haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf, dari semua amalan-amalan haji akan semuanya boleh bagi wanita haid dan nifas kecuali satu tok, yaitu tawaf. Tawaf di Baitullah. Hatta idza tahurat tawafat bil Ka'bah. Sampai ketika beliau sudah sudah suci dari haidnya, beliau pun tawaf di Ka'bah. Wa Safa wal Marwah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Thumma qala qad halalti min hajjiki wa umratiki jami'an. Kemudian Nabi mengatakan, kau telah tahallul dari haji dan umrahmu sekaligus. Menunjukkan beliau mendapatkan dua-duanya. Taib. Qala wal mufridu wal qarinu fi'luhuma wahid. Seorang yang berhaji ifrad dan berhaji qiran, amalannya satu, sama persis, ya kawan. Cuma yang membedakan keduanya apa ini? Ini haji ifrad dan haji qiran, amalannya satu, amalannya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan keduanya apa? Hah? Mundur dikit biar kelihatan mulutnya. Apa nih? Hah? Apa yang membedakan? Hamzah. Mudah ini, yang membedakan apa nih? Niatannya, yang membedakan niatannya, paham? Satunya niatan cuman haji tok, satunya niatannya qiran, haji dan umrah sekaligus. Adapun perbuatannya satu, berarti beruntung yang berniat qiran. Nah, makanya karena keberuntungan ini dia diperintahkan untuk menyembelih haji sebagai bentuk kesyukuran. Sebagaimana diterangkan setelahnya, wa 'alal qarini hadiyun dunal mufrid, dan atas orang yang berhaji qiran kewajiban untuk menyembelih hadi, adapun seorang yang berhaji ifrad tidak. Taib. Qala fala yazidul qarinu 'alal mufrid bi syai' falaysa 'alaihi illa tawafun wahid wa sa'yun wahid. Ini. Jadi haji qiran tidak menambah amalan sedikit munafwan atas haji ifrad, sehingga tidak wajib atasnya kecuali satu tawaf saja, tawaf ifadah dan satu sa'i saja. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yujzi'u anki tawafuki bisafa wal marwah an hajjiki wa umratik. Taib. Dan untuk haji qiran tadi ada kewajiban hadi, dalam catatan kaki dikatakan ayajibu alal qarini hadiyun wa hadzal hadyu huwa hadyu syukran. Nah, ini diingat. Naam. Taib, ingat teman kalian insyaallah. Naam. Taib. Enggak lupa. Taib. Wajib atas seorang yang berhaji qiran untuk menyembelih hadi, dan hadi di sini adalah hadyu syukran. Hadi sebagai bentuk kesyukuran. Li'anal qarina hasala ajra hajjin wa umrah fi safarin wahid. Karena seorang haji qiran dia mendapatkan pahala haji dan umrah sekaligus dalam satu kali safar. Fahuwa kal mutamatti' fi hadza, sehingga dia seperti haji tamattu' dalam masalah ini. Liqaulihi ta'ala faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara minal hadiy. Siapa saja yang melakukan tamattu' dengan umrah menuju ke haji, maka wajib untuk menyembelih haji yang dimudahkan baginya. Jadi yang datang nas dalam Al-Quran haji tamattu'. Cuman ketika illahnya sama, ikhwan, haji tamattu' wajib menyembelih haji karena apa? Sebagai bentuk syukur dia dapat haji dan umrah sekaligus dalam satu safar. Maka demikian pula haji qiran wajib atasnya menyembelih haji, dikarenakan kondisinya sama. Taib, barakallahu fikum. Ini diingat-ingat. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.